Kalau teman-teman mempunyai kartu membernya atau punya aplikasinya, biasanya ada dapat gratis ya untuk menaiki bus Trans Dewata seperti tadi. Hai, assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Heru Biru, dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Kali ini aku berada di bandara dan aku mau liatin ke teman-teman situasi di bandara Bali di lokasi ini ya. Dan sekarang udah mulai ramai, jadi teman-teman bisa lihat sendiri kondisi mobil yang antar jemput penumpang sudah mulai ramai sekali, tidak putus-putus dari pagi. Dan aku sekarang berada di terminal yang di sebelah sini ya teman-teman ya. Jadi beginilah situasi kondisi di Bali saat ini. Jadi teman-teman yang pengen ke Bali, mudah-mudahan bisa nonton video ini. Dan aku menginformasikan ke teman-teman sekarang Bali udah mulai ramai. Jadi teman-teman bisa lihat juga mobil-mobil yang antar jemput. Jadi semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan teman-teman bisa bantu subscribe jika menonton video ini, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman selalu update berita-berita terbaru di Bali ya. Mudah-mudahan aku bisa memberikan video-video yang menarik yang menginspirasi buat teman-teman untuk pergi ke Bali. Dan aku mau ngasih tahu ke teman-teman, di sini cuacanya lumayan panas. Tapi di sini, di bandara sini banyak pohon-pohon ya teman-teman ya. Jadi kalau kita berteduh di bawah pohon seperti aku di sini, akan terasa sejuk dan sepoi-sepoi ya teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat bus yang berwarna merah ini, Trans Metro Dewata. Nah teman-teman jika ke Bali, jangan ragu lagi, sekarang udah ada seperti angkutan umum ya teman-teman ya, dan itu beroperasi terus setiap hari. Tapi teman-teman menunggunya di halte-halte ya teman-teman ya. Dan jika teman-teman ingin memutar dan berkeliling di Bali, bisa menaiki bus Trans Dewata itu. Kalau tidak salah, kalau teman-teman mempunyai kartu membernya atau punya aplikasinya, biasanya ada dapat gratis ya untuk menaiki bus Trans Dewata seperti tadi. Semoga video yang singkat ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan teman-teman yang pengen ke Bali bisa langsung saja berangkat ke Bali. Di sini kondisinya sudah aman terkendali dan warga-warga asing juga udah banyak masuk ke Bali, maupun warga lokal ya teman-teman ya. Demikian video ini, semoga teman-teman sehat selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.